ini di dalam dispenser yang nanam terong. Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik. Hari ini saya nggak akan buat tutorial, tetapi saya mau melihat kebun-kebun tetangga. Karena kita nanam sayur di rumah ini, mereka biasanya datang untuk lihat. Nah, menarik karena mereka juga buat di rumah mereka masing-masing. Jadi ini masih di tempat saya. Jadi seperti biasa yang saya upload di video di kebun di rumah saya ada di sini. Nah, ini tanaman-tanamannya. Ini depan rumah. Ini sekarang kita mau lihat halaman orang apa saja. Ini baru mau mulai, tepat di samping rumah. Baru memulai karena baru ditempati rumahnya. Kita ke tetangga samping. Bu, olahraga, Bu. Ya. Ayo, Bos, lari. Ayo. Ini biasanya juga main ke rumah. Ini sambil olahraga pagi, kita mau lihat. Nah, ini dia gangnya, ada di sini. Itu tanaman-tanamannya. Tanamannya sudah mulai ada pembibitan sawi. Nah, ini sawi, terus di sini ada terong ini ya, di depan rumahnya ada terong, ada bayam, ini terong putih, ini ada cabai cabai terong putih. Terus ini juga dibuat cantik, ini ada di sini nih, dari sabut kelapa sebagai medianya. Terus ya ada jahe, terus lengkuas, terus serai ya, ini ada serai, jahe, ada lengkuas, dan ini lagi ada cabai. Nah, ini di depan rumahnya. Di sini juga ada cabai. Di gang sebelah rumah saya. Nah, itu rumah yang satu. Ada 1, 2, terus ini yang ketiga. Kalau yang ini sudah, dia sudah mau ada buahnya ya. Ini sudah ada buahnya. Kalau bapak yang ini, yang punya rumah ini, itu dulu setelah pulang dari tempat saya. Pulang dari tempat saya, dia tanya-tanya. Nah, ini ada kelor juga ya. Yang belum tahu daun kelor, ini daun kelor. Ini vitaminnya banyak. Setelah dari tempat saya, dia pulang, terus dia buat kebun di rumahnya. Sebagian bibit ngambil juga dari rumah. Jadi mereka sepanjang ini, di sela-sela ada got kecil di sini,
itu semua ada tanaman sayur ya, ada bayam. Nah, ini bagus ini, terongnya ini keren, ini cantik ini. Jadi itu dia sayur serang hama itu. Oke, sekarang kita lihat di gang yang berikutnya, ada di depan kami. Ayo bosku. Ini kita tinggalnya masih dekat dengan Gunung Agung di KRB 1 radius. Nah itu Gunung Agung, enggak kelihatan nih, ada di sana. Di sana Gunung Agung. Nah, ini di gang berikutnya. Ini ada dua rumah, satu di sana Pak Polisi, satu di sini juga buat kebun. Ini ada banyak cabai di sini. Terus ini juga nanam terong, dan ini di dalam dispenser dia nanam terong. Jadi di dalam dispenser ini nanam terong. Gak apa-apa, masih sedikit, tapi paling tidak sudah mulai. Di sini juga dia tanam ada cabai kecil, cabai kecil, cabai kecil. Jadi sebenarnya bukan seberapa besar, tapi mulai saja dulu. Nanti kalau kamu sudah buat bagus di rumah, itu akan mempengaruhi tetangga-tetangga, dan mereka juga akan buat. Ini ada teman juga. Sebelumnya nggak ada tanaman di sini, tapi dia baru mulai dengan ada bunga dan juga ada jeruk dan daun jeruk. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Oke. Sekian vlog dari kita sambil olahraga pagi melihat kebun tetangga. Salam rumah kebun organik dan selamat sore, selamat sore. Selamat pagi, jangan lupa olahraga. God bless.